Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channelnya Ari Wahyudi KJL. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan membahas sebuah tutorial, yaitu cara mempercepat ponsel yang lelet dan banyak banget sampah hingga ponsel kita menjadi lelet tidak bisa digunakan. Oke, bagaimana caranya untuk mengatasinya guys, kelelatan ponsel tersebut? Simak videonya sampai selesai. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk bantu subscribe-nya ya guys, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita mulai ke dalam tutorialnya. Ya baik, di sini terlebih dahulu teman-teman buka terlebih dahulu aplikasi Play Store-nya. Dan di sini teman-teman ketikkan Nok Cleaner pembersih sampah. Oke, jadi ini termasuk aplikasi pembersih sampah dan mempercepat ponsel kita ya guys ya. Oke, jadi di sini aplikasinya udah 100 juta download ini guys ya. Dan di sini komentarnya bagus-bagus banget, pokoknya ini rekomendasi banget aplikasi ini untuk mempercepat ponsel kita yang lelet. Oke, langsung saja kita buka aplikasi tersebut guys. Oke, di sini kita lanjutkan. Dan di sini kita mengizinkan aplikasi terlebih dahulu. Oke. Oke, jadi di sini kita izinkan kontak dan penyimpanan ini guys. Di sini izinkan dan kita kembali lagi ke dalam aplikasinya. Oke. Oke, jadi di sini kita klik yang pembersih ini menemukan 30 MB sampah. Oke, di sini kita klik. Dan di sini sedang memindai guys ya. Oke. Di sini 419 MB bersihkan. Oke, di sini kita kembali lagi. Dan di sini ada antivirus mempercepat ponsel HP. Oke, kita lanjut. Ini kita izinkan terlebih dahulu guys, izinkan. Dan di sini sedang mempercepat ponsel. Percepat 11 buah. Oke guys, mantap kali ini. Ada roket-roketnya kayak gitu ya. Boy. Oke ya, dan di sini juga ada yang bernama antivirus. Dan di sini bisa membunuhkan virus-virus di ponsel kita, guys ya. Oke, mantap kali ini. Ya, jadi ponsel kita bebas dari virus-virus nakal atau sampai HP kita lelet gitu, guys ya. Oke, ini bersihkan. Sip, mantul, aman. Oke guys, itulah tutorial hari ini guys, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, jangan lupa untuk supportnya. Oke, bye bye.